Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Oh, happy birthday! Luar biasa. Anak-anak, home itu beda dengan house ya. Kalau house itu seperti yang kalian tinggali gitu, gedungnya, bangunannya, itu house. Tapi kalau home itu di mana saja itu bisa menjadi home. Yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu apa ya, betah ya, senang. Nah, itu disebut home. Dan sore hari ini ya, kita mau sama-sama baca firman Tuhan ya. Lose-lose nih mau kita sama-sama menjadikan gereja Gepembri dan Mogot, gereja kalian, sekolah minggu kalian, sebagai home kalian, di mana kalian nyaman, di mana kalian senang, di mana kalian mencintai gereja, tempat kalian bersama-sama beribadah. Lause mau ajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Yang ada Alkitab, pasti ada sih ya. Yang Alkitabnya di dekat kalian, kalian bisa buka Alkitabnya. Kita buka dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Ya, Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Oke, kita mau lihat sama-sama ayat-ayat ini ya. Perhatikan ya. Lause akan bacakan untuk setiap kita. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sekawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Anak-anak, firman Tuhan ini bilang apa? Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Memang saya bukan orang asing, Lause. Saya orang Indonesia, asli, lahir di Indonesia, begitu ya. Iya ya. Firman Tuhan bilang kamu bukan orang asing, kamu bukan pendatang. Maksudnya apa? Maksudnya ini, Lause mau kasih pertanyaan nih. Jawab. Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu percaya enggak sama Tuhan Yesus? Yang percaya kasih jempolnya. Yang percaya sama Tuhan Yesus kasih jempolnya. Oke. Wah, sebagian besar ini percaya kepada Tuhan Yesus ya. Semua anak-anak percaya sama Tuhan Yesus. Good. Nah, lo semua kasih tahu sama kalian. Anak-anak, kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian bukan pendatang, kalian bukan orang asing. Karena kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalian semua, kita semua adalah ini nih, satu keluarga. Kita semua ini satu keluarga. Bukan keluarga seperti di rumah gitu, ada papa, mama, koko, cici. Nah, kita satu keluarga, bukan keluarga karena kita lahir sama gitu ya, papa, mama sama. Enggak, tapi kita keluarga di dalam Tuhan Yesus. Tuhan kita sama, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kalian percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Karena kita semua anak Tuhan, berarti kita satu keluarga. Kalian,
kita semua satu keluarga. Anak-anak, mari kita ingat ini, kita ini satu keluarga. Ya, kamu bukan lagi orang asing, kamu bukan pendatang, tapi kamu kawan sewarga dari orang-orang kudus. Maksudnya kita ini semua anak-anak Tuhan. Nah, kita semua anak-anak Tuhan, ya. Ingat. Nah, kalau kita ini satu keluarga, kita harus saling mengasihi atau enggak ya? Saling mengasihi ya. Ah, saling mengasihi, benar. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Ya, kita harus saling menyayangi misalnya. Wah, ada yang lagi sedih nangis. Gitu ya. Ah, lagi sedih mungkin ya, lagi nangis. Ah, kita sebagai keluarga kita memperhatikan ya, kita hibur, bukan kita ledekin, bukan malah kita kata-katain, ih, cengeng, ih, nangis, masa nangis? Tapi kita hibur, kita perhatikan, karena kita satu keluarga. Anak-anak, kita sebagai satu keluarga, kita harus saling memperhatikan. Kalau kita saling memperhatikan, ya, bisa saling menghibur, semuanya bisa nyaman nggak? Seneng nggak datang sekolah minggu? Datang gereja? Pasti seneng. Ah, aku mau datang sekolah minggu. Kenapa? Karena teman-temanku di sekolah minggu itu baik-baik. Aku ini diperhatikan, kita semua saling memperhatikan, kita semua saling mengasihi. Nggak ada yang saling mengatain, saling berbuat jahat. Nggak ada di sekolah mingguku, di gereja aku. Aku seneng. Itu adalah rumahku. Itu adalah keluargaku. Aku mau dateng. Ah, gitu. Dulu Lose ya, waktu kecil, Lose pernah sama Mami Lose itu disuruh pergi ke satu sekolah minggu. Terus Lose bilang sama Mami Lose, nggak mau ke sekolah minggu itu. Kenapa anak-anak? Lose nggak mau ke sekolah minggu itu? Ah, bukan Lose malas ke sekolah minggu. Tapi Lose bilang, anak-anak sekolah minggu di sana itu ya, suka ngata-ngatain orang. Aku nggak mau sekolah minggu itu. Akhirnya jadi Lose nggak datang ke sekolah minggu itu. Sekolah minggu itu tidak menjadi apa ya, menjadi keluarga Lose. Lose nggak mau datang, nggak mau datang ke sana. Ya, kalau kalian bagaimana? Apakah kalian juga seperti itu? Lose harap kalian nggak seperti itu ya. Tapi kalian saling memperhatikan, saling menghibur ya. Nah, tadi mungkin ada yang nangis ya. Kita mungkin bermain bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, bersuka cita bersama-sama, seperti ini ya. Wah, datang ke gereja itu senang, datang ke gereja itu bahagia. Anak-anak, Lose mau cerita lagi nih. Dulu waktu Lose kecil, ya, Lose itu paling senang datang sekolah minggu. Kenapa? Karena Lose merasa nyaman datang sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya bukan di gereja yang bagus. Ah, kalian sekolah minggu di gereja yang bagus ya. Ada ruangannya bagus, mungkin ada AC-nya. Wah, bagus deh. Dulu Lose sekolah minggunya cuma di rumah. Di rumah salah satu orang. Ya. Tapi Lose senang sekali datang sekolah minggu. Lose paling tunggu-tunggu hari minggu. Karena Lose mau datang sekolah minggu. Mau sama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dulu juga ya, Lose waktu kecil itu ya, Lose itu suka ngajak teman Lose ke sekolah minggu. Nah, kalau sekarang mungkin papa mama kalian apa ya, suka melarang kalian ya kalau naik sepeda di jalan ya. Ah, serem sekarang. Tapi dulu Lose, waktu Lose kecil, Lose itu setiap hari minggu bangun pagi jam 6. Ya, sekolah minggunya kalau Lose nggak salah ingat, 7:30. Lose bangun jam 6 pagi, ngapain? Lose keluarin sepeda. Ah, Lose keluarin sepeda, lalu Lose naik sepeda, jemputin teman-teman Lose, gitu ya, keliling, naik sepeda. Panggil namanya, ya ada yang namanya Budi, Budi, Budi ayo sekolah minggu. Begitu dulu Lose tuh masih kelas 3 SD. Ya. Nah, Lose jemputin, nah kalau kalian mau tahu ya, Lose jemputin, tahu nggak ada berapa anak yang kami semua naik sepeda? Ada 20 anak yang setiap hari Minggu Lose jemputin.
kita sama-sama naik sepeda, jadi sepedanya panjang. Ada 20 anak, sama-sama pergi ke sekolah minggu. Semuanya senang, kenapa? Karena kita semua satu keluarga. Semuanya senang datang sekolah minggu. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari kita semua. Mari kita ingat bahwa kita ini satu keluarga. Mari kita saling memperhatikan. Gak ada lagi nanti yang ngata-ngatain. Ya, gak ada lagi nanti yang berbuat jahat satu sama lain. Di sekolah minggu berantem. Aduh, anak Tuhan. Ya, di rumah Tuhan berantem. Aduh, ada gak yang suka berantem di sekolah minggu? Hah? Ada gak? Gak ada ya? Ada? Oh, ada. Waduh. Sekarang gak boleh lagi. Nah, ya. Sekarang harus berubah. Gak boleh begitu lagi. Nah, Tuhan juga mau kita di sekolah minggu sebagai gereja kita, satu keluarga, kita seperti pohon ini nih. Pohon ini nih ya. Pohon ini yang bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh. Sama-sama bertumbuh. Satu sama lain bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya badannya yang bertumbuh, tambah tinggi, tambah sehat, tambah kuat, tetapi imannya, cinta Tuhan Yesusnya itu tambah cinta, tambah sayang kepada Tuhan Yesus, tambah suka untuk apa? Memuji Tuhan, membaca firman, berdoa. Ini ya, bertambah, bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh. Kita satu keluarga. Ya. Kita satu keluarga, Gepembri dan Mogot adalah gereja kalian. Mari kita mencintai gereja kita. Cintailah gerejamu. Cintailah sekolah minggumu. Ya. Sama seperti Lause dulu waktu kecil, Lause sayang dengan sekolah minggu. Lause sayang dengan gereja Lause. Makanya Lause selalu semangat waktu harus datang ke gereja. Lause semangat waktu harus hari minggu beribadah. Lause sungguh-sungguh. Ya, Lause sungguh-sungguh. Lause bahkan ajakin teman-teman Lause untuk pergi datang ke gereja. Lause jemputin. Kenapa? Karena Lause sayang sekolah minggu Lause. Lause merasa nyaman dan Lause mau anak-anak yang lain juga ikut sama-sama merasakan menjadikan sekolah minggu sebagai keluarga, sebagai tempat yang nyaman. Ya, seperti gambar ini nih ya. Kita, kalau kalian sayang kepada sekolah minggu, sayang kepada gereja kalian, ya, kalian akan belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Waktu-waktunya firman Tuhan, kalian akan ikuti dengan sungguh-sungguh. Nggak main-main. Ya. Waktu, apa nih? Oh, persembahan. Kita juga ikut sama-sama ambil bagian. Kita memberikan persembahan. Waktunya memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan sungguh-sungguh, bukan main-main, tetapi sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau, nah nih, lo sebacakan nih yang di tadi di ayat 21. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tadi selain kita bertumbuh, Tuhan juga mau kita sama-sama ambil bagian dalam membangun rumah Tuhan. Ya, membangun rumah Tuhan sama-sama ikut ambil bagian. Apa yang kita bisa lakukan? Kita lakukan. Kita sungguh-sungguh melakukan. Kimi tadi tuh nyari Lause Michael. Kimi mau cerita, Kimi mau tanya pendapat Lause Michael. Kimi bingung. Kimi. Itu. Bawain firman Tuhan buat anak-anak di Gepembri dan Mogot. Oh iya. Halo teman-teman. Maaf ya, ini teman Lause nih namanya Kimi nih. Kenalin, nama aku Kimi. Aduh, kenapa sih? Teman-teman sebentar, kalau gitu sekalian deh mumpung ada teman-teman ada Lause Michael, Kimi mau tanya
anak, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi oh. Jempolnya. Jempolnya kalau boleh. Kalau nggak boleh, jempolnya ke bawah. Ke atas, ke bawah. Ke oh. Atas, ke bawah. Oh, ke atas, oh, ke atas. Oh, ada yang ke bawah. Oh ya, udah lebih banyak yang ke atas, Kimi. Makasih ya teman-teman. Ya udah sebentar ya, kita dengar nih Kimi, kenapa ini? Kimi kenapa? Bingung. Ah, bingung. Tiba-tiba ada bunyi telepon gitu. Telepon di handphone. Terus Kimi. Oh, halo? Ternyata Lause Kimi. Lausenya Kimi? Lause sekolah minggu, teman-teman. Oke. Okay. Terus Lausenya bilang gini, Kimi, ya? Bentar lagi kan kita mau merayakan Paskah. Oh iya, sebentar lagi Paskah, betul-betul. Terus Lause bilang, Kimi nanti di perayaan Paskah, Kimi nyanyi ya di paduan suara. Kimi ikut sama-sama teman-teman lain. Gitu. Ya udah dong, gampang lah. Nah, terus apa yang dia? Menurut kalian, Kimi harus ikut nyanyi paduan suara atau enggak ya? Iya. Coba, iya. Siapa yang bilang harus ikut jempol ke atas, yang enggak ikut jempol ke bawah? Jempol ke atas atau ke bawah? Kalau menurut kalian, Kimi jawabnya. Hah? Atas, Kimi. Atas. Memang harus jempol ke atas. Kamu harus bilang, iya Lause, aku mau ikut. Jadi iya ya, teman-teman ya? Iya. Nih, tadi Lause mau bilang nih sama teman-temannya Kimi nih, anak-anak di sekolah minggu ya. Kan kita ada di sekolah minggu, kita ini satu keluarga, dan Tuhan mau kita ini sama-sama dibangun dan membangun gereja Tuhan. Dengan apa yang kita bisa. Kan Kimi bisa nyanyi. Bisa, suara Kimi tuh merdu sekali. Oh ya, merdu ya, iya. Nah, karena itu, ayo Kimi ikut sama-sama. Iya, ikut sama-sama nyanyi. Kalau memang Kimi bisa nyanyi, nyanyi. Nah, anak-anak, sama seperti itu, Tuhan juga mau kalian ikut ambil bagian di dalam membangun rumah Tuhan. Kan ini adalah gereja kalian, keluarga kalian ya, rumah kalian. Jadi, ayo kita bangun. Coba, lo semua tanya. Kalau rumah kalian yang sekarang kalian tinggalin ya, rumah sama papa mama, kalian mau nggak rumahnya itu dibangun bagus, indah gitu ya, semakin besar, mau nggak? Mau ya? Mau ya, nggak mungkin maunya jadi tambah kecil, tambah jelek kan? Pasti mau tambah bagus kan? Nah, sama seperti itu, Tuhan juga mau kita sama-sama membangun rumah Tuhan dengan apa yang kita bisa, yang Tuhan percayakan. Kalau kalian bisa nyanyi, ayo ikut sama-sama nyanyi. Misalnya, diminta untuk sekarang mungkin bacain ayat hafalan, ikut sama-sama. Atau misalnya diminta untuk buat sesuatu gitu ya. Iya. Nah, di online, ayo sama-sama. Ada kegiatan apa, kita sama-sama ikutin dengan sungguh-sungguh. Gak males-malesan, gak dipaksa. Ya. Karena kita satu keluarga, bener. Anak-anak Tuhan ya teman-teman ya. Iya, iya kan ya anak-anak ya. Nah, jadi Kimi, ayo bilang iya, ikut iya, sama-sama. Jawaban okay. Yang tepat. Kimi mau jadi anak Tuhan yang sama-sama membangun gerejanya Kimi. Iya, ya itu kan keluarganya Kimi. Keluarganya Kimi. Nah, kalian juga yuk bangun rumah kalian nih ya, Gepembri dan Mogot, cintai sama-sama kita apa ya, melakukan yang terbaik, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Ingat, kalian bukan orang asing, kalian ada satu keluarga. Ayo kita saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama yang lain. Jadikan sekolah minggu sebagai home kalian, rumah kalian ya, keluarga kalian, keluarga kedua, rumah kedua ya. Cuman jangan terus begini ya, mami papi aku mau pindah ke gereja aja, itu rumahku. Jangan begitu ya, jangan begitu ya. Waduh, nanti Lause-Lausenya diomelin, Lause juga diomelin. Bukan begitu ya. Gereja sebagai keluarga kalian yang kedua, sebagai rumah kalian yang kedua. Kita bangun sama-sama,
cintai, kasihi. Ayo kita melayani ya. Oke, jadi Kimi udah tahu ya nanti ya. Telepon ya, jawab ya. Nanti Kimi kasih jawaban di langsung Kimi. Anak-anak juga ya, semuanya ya. Yuk, kita ingat firman Tuhan hari ini. Kita satu keluarga. Lihat teman-teman kalian yang ada di layarnya semua ya. Itu semua keluarga kalian. Ya, kasihi, sayangi. Mari kita saling membangun satu sama lain. Oke, yuk Loso mengajak kita bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Loso akan berdoa untuk kalian. Supaya... Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan terlebih lagi kami bersyukur kalau setiap kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Ingatkan kami semua Tuhan supaya kami selalu ingat bahwa kami semua adalah satu keluarga di dalam Engkau. Kami menolong anak-anak sekolah minggu yang ada di Gepembri dan Mogot. Kami memberkati mereka. Biarlah mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Mereka boleh saling mengasihi. Mereka boleh saling memperhatikan. Saling menghibur satu dengan yang lainnya. Biarlah mereka boleh mencintai gereja-Mu. Mereka boleh membangun gereja-Mu. Kami menolong setiap mereka Tuhan. Kalau hari ini sekolah minggu Gepembri dan Mogot boleh berulang tahun yang ke-22. Kiranya Kau terus yang memimpin di hari-hari ke depan. Kami memberkati setiap loso-loso yang ada. Mereka boleh terus mendidik, mengajar anak-anak semakin mengenal Engkau, mencintai Engkau. Dan hamba percaya dari antara mereka, bahkan semua dari mereka, akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Dari sekarang, bahkan sampai mereka besar, sampai selama-lamanya, akan menjadi pemimpin-pemimpin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selamat kami, kami berdoa. Amin. Amin. Kimi, kita ucapin selamat ulang tahun nih buat teman-teman Kimi nih ya. Anak-anak, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Anak-anak sekolah minggu semuanya, ketemu lagi nih dengan Lausa Andi. Nah, hari ini Lausa Andi mewakili teman-teman majelis di gereja Gepembri dan Bukit Baru mau mengucapkan selamat ulang tahun nih buat anak-anak sekolah minggu semuanya. Kalian tahu nggak sekolah minggu kalian ini sudah berumur berapa? Wah, bener banget, sudah berumur 22 tahun. Wah, sudah besar ya. Nah, jadi Lausa Andi mewakili teman-teman majelis di Gepembri dan Mogot mau bilang ke semua anak-anak sekolah minggu untuk terus semakin dewasa, semakin cinta Tuhan, dan jangan lupa selalu ikut persekutuan-persekutuan di sekolah minggu Gepembri dan Mogot ya. Semangat terus dalam Tuhan ya anak-anak. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday SMG family. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun SMG family. Semoga guru-gurunya semakin rajin melayani Tuhan, semakin giat, semakin semangat. Dan juga buat anak-anak sekolah minggu, kiranya semakin setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Tetap semangat ya. God bless you. Halo semua adik-adik, halo semua. Nah, hari ini Lose mau ucapin sesuatu. Apa itu? Selamat ulang tahun. Wah, hebat ya pemeliharaan Tuhan untuk sekolah minggu Gepembri, luar biasa. Nah, saat ini Lose mau pesan sesuatu buat adik-adik semua. Pertama, ingat selalu bahwa Yesus sayang adik-adik semua. Nggak ada yang nggak disayang, semua disayang oleh Yesus. Oleh karena itu, adik-adik, Lose minta untuk rajin-rajin bersekolah minggu. Setiap minggu datang. Untuk apa? Makin mengenal dia, makin mengasihi dia. Nah adik-adik, selain itu apa yang penting? Adik-adik tiap minggu, tiap hari malah ya,
mesti rajin-rajin baca Alkitab. Bagi yang belum bisa baca gimana? Minta mama, sama papa, bacain dong kitab suci. Nah, begitu. Nah, yang terakhir, karena Yesus sayang adik-adik, adik-adik pun mesti sayang Yesus. Ya, adik-adik mesti sayang Yesus. Nggak nyesel deh, pasti itu benar. Nah, jadi ingat selalu ya pesan kakak ya. Sampai nanti ya. Bye-bye. Selamat happy birthday. Halo da. Semua, nama aku Dinda, perwakilan dari Sekolah Minggu Senior. Aku mau ucapin selamat ulang tahun buat Sekolah Minggu GPMRI dan Mogot Baru yang ke-22 tahun. Semoga semakin jaya dan juga dapat mengajarkan teman-teman semua tentang Tuhan Yesus dan dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Happy birthday. Pakai, pakailah aku sebagai jadi pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Sampai ku besar nanti.
adalah papa kalau ku terima kasih. Dadah. Nyiro gambar tentang apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pegang apa itu? Domba. Domba. Jadi menggambarkan tentang apa Tuhan Yesus memegang domba? Dombanya itu kita tuh, terus Tuhan Yesus gak jadi gak tahu.